Set. Halo bos-bos semuanya, balik lagi di channel Wai Pohan. Jadi kali ini kita akan project lagi, tambah kali ini project kecil-kecilan aja. Kita bakalan modif lampu stop lamp jadi ala-ala Panigale. Sebenarnya stop lampnya yang udah lama ya, yang kita bikin project unboxing sebelumnya. Nah, jadi nanti bakalan kita rubah lah, jadi nggak kayak ala-ala JPA lagi. Jadi nanti kita bikin lampunya itu agak Daisy Eye, mirip-mirip Panigale. Jadi ini baru nyampe di tempat workshopnya teman satu bengkel juga sih, kebetulan ada usaha perlampuan juga, ngerti pelistrikan. Jadi langsung aja kita coba dulu ala-ala, soalnya ini pernah dibikin testi dari Mas Topik lagi nih. Kita andalan yang kemarin itu, kalau kalian pada tanda ya, yang sebelumnya ngeprojekin pelek, nah ini diracunin lagi nih dari top lamp lagi. Jadi sebelumnya kalau motornya Do ini udah ada bikinnya stop lampnya itu, nanti bakalan aku taruh aja nanti screenshotnya di sini. Jadi nanti screenshotnya bakalan di sini. Nah, contoh itu bakalan kayak gitu. Jadi kita bakalan terapin di Mamba ini. Oke, jadi langsung aja kita lihat prosesnya nanti dan tunggu aja gimana hasilnya ya. Pasti bakalan bikin cakep. Langsung aja gas. Oke bos, jadi sebelum ganti stop lamp, nah di sini juga ada trouble nih. Jadi di mana aku kebetulan tuh lagi beli sen, nah dan sennya itu ternyata yang sebelah kanannya itu putus. Jadi akhirnya diakalin sama temanku yang dari bengkel ini, yang punya usaha workshop ini, dia ngakalin kabel lennya segala macam. Ternyata setelah diakalin yang belakang, ternyata lampu depannya malah nggak hidup. Jadi mau nggak mau aku nanti bakalan beli ini lagi sih, LCD RL lagi yang sebelah kanan. Nah itu kalau desain nggak mau dia. Jadi tadi udah dicek voltasenya segala macam aman, cuman ya memang dari alisnya aja sih yang udah rusak. Sebenarnya lampunya itu hidup, lampu senja segala macam, cuman lampu senja doang sih yang nggak nyala gitu kalau di sen kanan. Mungkin itu kalau untuk trouble segala macam. Nah selanjutnya ini kita akan lihat nih proses pengecatan. Jadi untuk bikin stop lampnya itu mau nggak mau kalian harus ngorbanin yang namanya, sebenarnya nggak harus ngorbanin sih karena aku milih nya itu buat dikorbanin aja yang lampu putih bawahnya. Jadi aku utamain tuh buat hidupin yang lampu alis putihnya aja. Jadi kalau yang lampu di bawah alisnya itu ya udah dibiarin aja gitu. Jadi ya gitulah prosesnya, di pilox dan tengahnya itu yang merahnya itu ditutup ya. Jadi buat kalian yang pengen kayak gini nih bisa cobain nih cara yang ini nih. Oke, lanjut. Halo semuanya. Jadi ini udah baru selesai. Tuh. Stop lampnya tuh jadinya gini ya. Jadinya yang ini itu lampu merah sama yang tengahnya itu dimatiin. Jadi yang nyala itu cuman yang putih. Beginilah proyek iseng-iseng yang kemarin itu kita bikin ya, cuman modal gocap udah bisa bikin lampu stop lamp ala-ala Panigale. Kalau misalnya kalian tahu ya, ya mirip-miripin aja lah. Kalau misalnya di rem itu stop lampnya yang ini nih, ini mirip Panigale. Nah jadi kalau misalnya kalian punya stop lamp JPA, nah kalian bisa variasi ini, dibikin kayak warna putih gini, terus yang tengahnya dimatiin, sama bisa juga yang kayak gini nih. Yang punya lu gimana, Mobi? Yang punya lu di Scotland biru ya, lampu stop lamp ya? Iya, ini gua Scotland biru, nah, jadi lampunya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian pengen variasiin lagi nih, ini di Scotland biru nih, jadi sesuai sama yang body. Nah, kalau direm gitu tuh. Kemarin cuman modal Scotland biru, terus Scotland biru sama isolasi hitam udah. Isolasi hitam. Kalau satu usahakan biru aja. Kenapa itu? Lepar ganti yang baru. Nah, ini biru sesuai sama body dan itu putih, jadi karena sesuaiin lampu yang depan, jadi karena yang depan itu lampunya udah pakai yang lampu kolong ya, udah pakai yang lampu kolong nih. Nah, jadi udah pakai lampu kolong, makanya disesuaiin aja. Jadi bawahnya putih, lampu belakangnya putih, jadi biar senyawa. Ya siap bang. Jadi ini baru pada beres-beres nyuci semua nih. Nah, jadi sembari kita sempatin buat review aja kali ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk project iseng-iseng kita kali ini. Dan makasih buat kalian yang udah nonton. Dan selalu stay buat nungguin project-project di channelku nantinya. Dan oke. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan see you di project berikutnya. Cabut dulu, boys.